Selepas MIPES pada 2018 dan Stadium Batu Kawan 2019, Carnival Gen Blue 2022 kembali diadakan di Teluk Batik Perak anjuran Hong Leong Yamaha Moto baru-baru ini. Ia adalah yang pertama diadakan selepas pandemik kembali meriah yang mengumpulkan pemilik motosikal Yamaha dan peminat dua roda dari seluruh negara. Pelbagai jenis motosikal Yamaha daripada yang retro sehingga terkini hadir memeriahkan acara yang dihadiri lebih 13,000 orang itu. Pengunjung berpeluang untuk menunggang uji skuter elektrik Yamaha E01 yang pertama kali dipertontonkan kepada umum. Malaysia adalah salah satu negara yang dipilih untuk ujian sebenar proof of concept POC skuter ini yang dikuasakan 8.1 kW yang menyamai kuasa 50cc ke 125cc jentera yang menggunakan bahan api. Selain itu, terdapat bus jualan barangan Yamaha dan rakan penaja yang menambah kemeriahan acara dengan aktiviti-aktiviti yang disediakan serta acara pentas utama dengan persembahan Nadia Hasnan dan Baby Shima. Menerusi pembelian beg goodies Gen Blue ketika pra acara melayakkan pengunjung untuk memenangi hadiah cabutan bertuah iaitu sebuah Yamaha X-Max 250, Yamaha MT-25 dan Yamaha R15M.